di tahun 2009 itu saya kan bangkrut total usaha saya. Jadi saya terus ada inovasi dan terinspirasi karena di Kota Bantul itu ada ikon yang namanya mie ledek. Maka saya terinspirasi untuk membuat mie resik yang notabene dalam pengerjaannya kita juga sudah mengikuti mesin-mesin semi modern. Saya kasih nama mie dukar karena di saat saya itu jatuh tidak sedikit orang yang menghina ya, menghina, melecehkan, merendahkan itu tidak sedikit pula. Dan saya hanya bisa berserah diri dan di situ saya menjadi lebih dewasa. Akhirnya saya terinspirasi dan dari penghinaan itu menjadi sebuah nama, yaitu dukar. Dukar itu doa dan karya. Di saat kita itu terhina dan direndahkan itu kita hanya bisa berdoa dan berkarya. Karena saya pengennya menjadi talang berkah itu dalam produk saya kan mie dukar, produksi talang berkah saya. Jadi misi dan misi hidup saya kan kepengen menjadi talang berkah. Di sini kan ini kan mie gluten free yang bahan bakunya dari tapioka dan tepung gaplek atau kasava. Tepung kan saya cuci dulu. Saya termotivasi sekarang itu anak-anak kecil itu udah banyak yang terjangkit diabetes ya. Jadi saya kepengen generasi bangsa itu jangan sampai menjadi lemah karena kesehatan anak-anak sekarang itu tidak terjaga. Maka saya termotivasi untuk membuat makanan kesehatan. Itu, ya. Dengan kita kembali ke alam, kita mengolah alam, produk alam itu akan tentunya akan menjadi sehat. Jadi sekarang intinya dua, Mas. Orang itu sekarang harus kembali ke Allah dan ke alam. Untuk limbah sendiri, saya kan itu kalau dari pencucian itu ada sapi tank, ada 7 sapi tank. Jadi karena ini makanan organik, jadi tidak ada racun. Dan sudah di sini kemarin ada tamu dari konsultan internasional tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu kemarin juga menjelaskan dan apa yang saya jalani, dia sudah mengiyakan istilahnya nggak berdampak negatif pada masyarakat ataupun tanaman itu. Ya, yang untuk emisi kita pernah juga manggil dari dinas. Itu kita emisi ini kita buang pakai pipa itu, Mbak. Pakai pipa ke atas, kita buang di atas genteng. Jadi udah lepas itu. Dan kebisingan itu sudah dulu ada 3 tim yang datang ke sini membawa alat untuk ukur emisi itu dikatakan standar. Belum ada emisi yang overload ataupun melebihi dari ketentuan.
Pemasaran ini ada dua macam, Mbak. Satu dengan cara offline, diambil bakul-bakul sama disetor ke grosir, pasar. Yang keduanya online. Nah, kita pakainya online. Siapapun yang ingin mendekati saya atau kepengen maklun atau kepengen merangkul menjadi reseller, monggo. Bagi orang-orang ataupun yang nggak punya usaha, kepengen buka usaha, yang mendekati pensiun mau pengen usaha kuliner, nanti bisa saya arahkan gratis. Harapan saya tidak muluk-muluk. Saya selalu ingin berpikir bagaimana hidup itu menjadi berkah bagi orang lain. Itu.